kami mewakili Gubernur Jawa Timur pesan kepada santri-santri semuanya, nggak usah minder dari santri. Insya Allah selama kalian taat nang guru, taat wa irsadi ustadi, yakin barokah manfaat Allahumma. Kami mohon doa kepada seluruhnya saja, kepada para masyayikh, kepada para tamu undangan. Semoga Pondok Pesantren Al Amin ini bisa terus eksis di dalam berjuang li'ilahi kalimatillah hiyal uli. Mohon doa semoga santri dan santri putri di Pondok Pesantren ini semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Dan mohon doa kepada seluruhnya juga, program-program Pondok Pesantren ini baik pembangunan yang insya Allah semoga ini merupakan bernilai ibadah bagi kita semuanya, terutama khususnya bagi Pondok Pesantren Al Amin. Jadi sekali lagi mohon doa kepada seluruhnya agar kita semua diberikan kekuatan, diberikan kelancaran dalam setiap urusan, setiap apa yang kita cita-citakan, semoga semuanya diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk dukungan BPKH dalam meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, program bantuan yang termasuk pada asnaf sosial keagamaan, yaitu pemberian program buka bersama dan parsel lebaran BPKH kepada 1.000 hadiah parsel lebaran kepada Pondok Pesantren Al Amin. Jadi semoga kita dunianya berkah, dunianya enak, hidupnya sehat, dan juga di akhiratnya besok kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.